Persatuan Luncur Ais Negeri Selangor menyasarkan lebih ramai atlet kelahiran negeri itu akan bersaing di Olimpik Remaja Musim Sejuk 2024 di Korea Selatan. Jelas Presidennya Fazil Johan, persatuan telah merangka blueprint meliputi pembangunan atlet muda termasuk kerjasama dengan negara luar. Antara yang telah dirangka adalah program tahunan bersama Institut Sains Sukan India dan Teknologi PUN India serta latihan pusat bersama Pusat Luncur Ais India yang turut dihadiri pemenang emas Olimpik Korea Chong Lee Kyung pada awal Januari lalu. The next Youth Winter Olympic adalah di Korea Selatan, yang mana ini akan menjadi kita punya benchmark lah untuk atlet-atlet muda kita. Sebelum itu kita juga buat persediaan untuk Beijing 2022, iaitu Olympic Beijing, yang mana kita ada atlet-atlet kita yang sedang meningkat naik lah. Tambahnya, persatuan turut mendapat kerjasama dari Majlis Sukan Negeri Selangor menerusi pemberian dana dalam misi menjadikan Selangor sebagai pengeluar atlet luncur ais kebangsaan. Untuk tahun ini, dua atlet negara, Sian Yeo dan Dionitan, berjaya layak bertanding di Olimpik Remaja Musim Sejuk, Lausanne, Switzerland.